Halo sahabat Langan 7, welcome back to my channel. Kali ini kita akan review, kita akan unboxing speaker Polytron PMA tipe 9503. Sudah ada sebuah speaker dari Polytron tipe PMA, Polytron Multimedia Audio. Jadi dia tipe multimedia. Nah begini ya, kalau multimedia itu terdiri dari 3 perangkat. Ini belum mandi guys. Tapi sudah cuci bu. Sudah kencing juga guys. Sudah, thank you guys. Silakan gambar kembali guys di sana guys. Apa guys? Iya, ini gambar. Ini, mohon maaf sahabat-sahabat, ini ada lukisannya El. Kita bongkar dulu ya isinya apa aja yang kita dapat. Ini guys. Wah, cantik guys, warnanya merah. Ini tangan 5 guys, bukan tangan ayah. Iya guys, tahu guys. Yes. Beratnya ya? Ya is. Wow. Oh, look guys. Oh. Wow. Berat banget guys. Nah, begini penampakannya sahabat semua. Speaker Polytron PMA 9503. Apa aja yang kita dapat? Pertama, di sini kita dapat remote. Nah, fungsinya remote ini kalau dia pakai USB atau ini lagu. Memori ya, sahabat-sahabat. Selain remote, di sini kita dapat ini. Nih. Buku petunjuk sama ini. Buku garansi sama ini buku apa, El? Ya, ini fitur berikut tidak tersedia pada produk pesawat ini. FM radio. Oh, berarti nggak ada radionya, guys. Ya, dia minim radionya, ada tandanya. Sama ini ada dapat kabel AUX. Nanti kita coba ya, sahabat-sahabat semua. Sekarang apa aja sih ada di dalamnya sini, sahabat-sahabat? Yang ada lampunya ya? Ya. Ada lampunya. Nah, di sini ada tombol bas, sini ada tombol apa ini? Treble. Sini ada colokan buat aux. Di sini ada buat memori, sama ini buat USB, sahabat-sahabat. Di sini ada mic level, di sana nah ini speaker Polytron ini sudah ada buat colokan mic-nya multimedia, cuma ada colokan mic-nya ini mantap buat karaoke sahabat-sahabat semua ya. Di sini ada treble-nya 2, ini nah treble kiri kanan, sini subwoofer-nya sahabat-sahabat. Nah, di sini ada lubang angin bass. Nah, ini ya, begini ya bentuknya, rata-rata multimedia begitu. Nah, kalau di atas sini ini ada buat nih, bisa di-scan di Google Play sahabat-sahabat. Ini ada extra bus, USB, SD, memory input, bus treble control, ambient light dan remote control. Ini kayaknya ada lampunya nih. Kita colok aja sahabat-sahabat. Ayo. Ya. Nah, kalau kita ke bagian belakang. Nah, bagian belakang sini ada input ya. Sahabat-sahabat, ini line in. Nah, line in ini tadi buat kabel aux. Nah, jadi sahabat-sahabat, kalau dia nggak pakai bluetooth, dia bisa colok langsung di sini ya, di line in atas. Yang 2 ini buat speaker yang 2 tadi, kita colok langsung aja. Colok, ambilkan yang satunya El, sana El. Tuh, ini sudah ada. Nah, jadi kalau yang buat speakernya coloknya di bawah guys ya, jangan terbalik. Ya. Tombol powernya ada di belakang ya sahabat-sahabat. Wah, nih guys.
Nah, jadi begini, kalau kita habis colokin powernya, terus kita klik power on, dia ada tulisannya standby. Terus kita hidupin ya, sahabat-sahabat. Ini guys, ada nol. Hidupin yang mana ini? Nggak tahu ya, ini kayaknya. Ini kayaknya. Oh, bukan guys. Tuh. Oh, ini nyalakannya di remote, guys. Lupa, guys. Kita cari remote-nya dulu, guys. Mana tadi, guys? Karena jadi kalau sahabat-sahabat sudah tadi colok power-nya, terus diketek power-nya di belakang, ayo, ini mana? Untuk hidupinya di remote merah, ini, guys, merah. Ya, yang merah. Ima pencet. Nah, hello, guys. Mau beli balon apa? Tuh sudah nyalakan ya. Tuh. Jadi di sini sahabat-sahabat semua, ini dia sudah digital ya, sudah ada lampunya juga. Nah, ini volumenya full sampai 30 ya. Nah, ini bukan rusak. Kalau dia bisa muter terus artinya dia digital, sahabat-sahabat. Sekarang kita coba mode ini, kalau kita pencet ini Bluetooth. Waiting for connection. Waduh, keren guys, guys. Kalau kita kumat, mak. Aduh, apa guys? Oh, di sini ada tombol light. Ini bisa ngubah warna. Ini hijau. Ini apa ini? Agak kuning-kuningan. Nah, apalah warnanya. Ah, bisa mati juga, guys. Nah, ini dia tetap nyala lampunya, sahabat-sahabat ya. Ah, itu warna merah, ungu, guys. Mana ada HP-nya, L? Kita coba bluetooth-nya, guys. Ini HP, kasih lihat. Iya, ini HP-nya L, guys. Doraemon, guys. Ada, guys. Ah, Bapak mau cepat, guys. Permisi, guys. TikTok-ku itu, guys. Ini kita konekkan bluetooth. Ini kita cari di bawah biasanya dia. Jangan ini pegang. No. Ini, guys, remote. Iya, permisi dulu, nah. Nih dia sudah muncul PMA 9503. Kita nyandingkan. Nah, udah tuh. Dan kita tinggal pencet Bluetooth connected. Waduh, bunyinya, guys. Pak, kita ke mama. Mamanya tidur, guys. Pelan-pelan, guys. Mana? Jadi begitu ya suara sahabat-sahabat. Nih ada volume mic-nya pasti oke. Volumenya pasti oke. Begitu sahabat-sahabat, ada yang ditanyakan silakan ditanyakan di kolom komentar. Kita mau review apa aja lagi silakan ditulis kolom komentar. Jangan lupa like, comment dan subscribe, dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar sahabat semua mengetahui perbaruan dari channel sahabat langganan 7. Bye bye. Like ini juga. Oke, dadah.